perlu melakukan sesuatu. Antaranya gagal dibaca di situ oleh Syarul eh. Sepertinya Syarul Hakim sudah pun terpaku kakinya di situ. Ya, sentuhan pertama untuk pemain yang baru masuk. Adakah dia dapat melepasi kawalan pemain 27 iaitu Faizul Nazlin? Antaran yang sia-sia. Langsung bukan saya gagal melalui rakan tetapi terus saja keluar dari kawasan permainan. Tidak mengambil masa terlalu pantas Syarizan. Tenang sahaja kerana tahu keputusan sedang memihak di dalam tangan pasukan Kelantan United. Siapakan gol untuk Kelantan United. Baik, cari Gassama di situ. Tapi Gassama diberikan cabaran oleh pemain nombor 16 yang baru masuk iaitu Muhammad Azrul Izwan. Ya, Dausu terus saja kepada Rozaimi. Rozaimi terus sekali lagi memberi hantaran kembali kepada Dausu. Gassama memilih cubaan terus yang meliar. Sedikit ambitious daripada Gassama. Mungkin dia sudah berfikir untuk melakukan hat-trick pada petang ini. Tapi teknik yang kurang baik daripada Gassama. Terus saja sampai ke keumpanan pemain lawan. Selagi dah gol dari sebelah kiri. Penjara di situ. Pemain jersey nombor 10. Ahmad Fitri. Baik sekali. Baik walaupun dalam kawasan sendiri. Melebarkan ke bahagian kanan tetapi mudah saja. Terlalu ke dalam Dausu. Walaupun kita nampak mungkin niat ni untuk melakukan hantaran ke melebarkan ke bahagian kanan tetapi teknik hantarannya kurang baik. Sekarang ini kita cantik fokus lepas pada serangan Kelantan United. Adakah Sarul dapat melakukan hantaran silang tetapi terus saja sampai ke landa kapal menjaga gol iaitu Kim Sung Ho. Yusuf Hud tidak mengambil masa terlalu lama. Pemain nombor 10 iaitu Fitri Zaidi. Sepakan gol. Ya, nampaknya baik marking yang ditunjukkan oleh Sakus Saido. Terus saja buka keterjahan untuk menafikan hajat Fitri Zaidi untuk cuba meloloskan diri dari bahagian kiri. Jarang beliau mendapat ancaman setelah gol pertama pasukan penjara. Itulah. Pada separuh mata pertama tadi. Sekali lagi pemain Syarizan cari target beliau Gassama. Syarizan pun nampak banyak berehat. Sebaik saja gol pertama pasukan penjara. Sekali lagi Kelantan United menerusi Syarul Hakim. Gagal lepas di situ mencari Dausu Jamaluddin. Niatnya sudah ada tetapi dapat dibaca oleh pemain penjara di situ. Tenang Dausu. Kepada Gassama. Gassama bagaimana? Masih lagi Gassama. Dah menggunakan kekuatan fizikalnya. Terlepas pula. Laju di situ. Lolos Finizang Effendi. Satu sliding tackle yang baik. Tepat ke arah bola. Agak berisiko juga. Namun itulah kualiti yang berjaya dijemakan oleh Sakus Saido. Kerana tahu kepatasan dimiliki oleh Ipin Nizam. Timing yang tepat. Seperti ada satu tolakan dari Sado. Tapi situasi off ball itu. Dan ada kecederaan pula pemain penjara. Ya, ekoran mungkin tadi tolakkan oleh Saku tadi oleh pemain nombor 10 iaitu Fitri Zaidi yang antara menjadi ayam tambatan pasukan penjara pada petang ini.
Selain dia dan juga Epin Nizam, dua pemain yang saya boleh katakan yang bekerja keras, yeah, untuk selain ada kualiti dari segi larian yang boleh memudahkan perancangan jurulatih untuk melakukan serangan-serangan pantas. Dan diharapkan kehadiran pemain baru seperti Muhammad Azrul Izwan mampu lagi memberikan bantuan terhadap rangkaian serangan pasukan Penjara. Sebenarnya kedua pasukan ini tidaklah asing dalam kancah liga kita. Walaupun beraksi di M3, tetapi sebelum ini mereka pernah beraksi di Piala FM. Jadi dari segi pengurusan dan juga pemain, kebanyakan mereka sudah beraksi, sudah punya pengalaman beraksi di peringkat ini. Sudah buat sako. Itu dia rangkaian pemain tengah pasukan dan sekali lagi antaran Fakhrul Zaman. Dapat dinafikan di situ oleh pemain nombor 5 iaitu Razia Abdul Aziz. Dapat kepada Dausu. Kembali kepada Fakhrul. Dah terlalu pendek. Segera dirampas oleh pemain Penjara. Melebarkan ke sebelah kiri. Sekali lagi antaran terlalu cepat ke hadapan. Dapat dibaca dengan baik di situ. Pemain Kelantan United. Dan antaran cuba mencari Nizat. Sebaliknya bola terus saja melepasi garisan permainan. Seperti ada isyarat daripada Zahasmi. Ya, tekanan pemain. Siapakah pemain pertama Kelantan United yang akan dimasukkan? Ada sikit nampak agensi . Maksudnya dari segi peningkatan tempo permainan sudah nampak dipamerkan oleh Pemenjara FC sebaik di babak kedua bermula. Berbeza pada penghujung babak pertama tadi. Perkara yang memang sewajibnya dilakukan oleh pasukan Penjara. Mungkin ada satu suntikan semangat di kem persalinan pasukan Penjara pada waktu rehat tadi. Berikan sesuatu untuk pasukan Penjara merubah sedikit aksi mereka di separuh masa kedua ini. Ya, sekali ini lagi Epin Nizam. Epin Nizam. Tidak, kata pengadil. Tidak ada. Terlalu soft cabaran tersebut. Zaimi. Masih lagi Rozaimi. Tarik Rozaimi. Antara kepada Syahrul. So, bagaimana Syahrul? Lolos Syahrul. Adakah sebagai penalti? Ya. Jelas di situ. Jika Syahrul tidak salah, ya, jika tidak salah saya, Razi atau Aziz? Adakah Razi yang jatuhkan beliau? Hanya menunggu masa saya rasa. Ya, Razi. Hakim. Betul. Untuk disentuh ataupun bagaimana dia ni? Ya, sememangnya dalam situasi sebegitu satu risiko terpaksa diambil. Kerana jika Syahrul lepas, kemungkinan memang agak besar peluangnya untuk melakukan gol keempat. Jadi pengadil saya rasa buat keputusan yang tepat. Dan Syahrul Hakim terus memberikan bola buat Negara Sama. Ya, adakah debut pertama, hat-trick pertama buat pemain dari Gambia ini iaitu Gazama Al-Fusaini. Nampaknya kehadiran Gazama memberikan sudah pasti cabaran kepada Fakhrul Zaman. Betul. Dia memerlukan 3 gol ini, satu peluangan sudah 3 gol. Jadi kita tengok adakah gol keempat akan terhasil ataupun Kim Sung Ho mampu memastikan Penjara FC masih dalam permainan jika mampu menyelamatkan sepakan ini. Ini Gazama. Ya. Walaupun sudah tepat pembacaan Kisuhu, tetapi bola cukup laju. Betul. Gazama Fusai ini pemain import dari Gambia. Terus menghukum pasukan Penjara. Jadi gol keempat. Ya. Jadi Penjara FC 1 Kelantan United 4. Hat-trick pertama, debut pertama Gazama Al-Fusaini. What a debut untuk pemain ini. Debut impian mana-mana pemain. Sudah pasti nama Gazama selepas ini akan jadi perhatian. Terus mencuri tumpuan pada perlawanan pertama beliau. Walaupun beliau bertindak selaku pemain tengah, saya rasa, Denny. Tapi
Beliau sudah pun menjadikan 3 gol pada perlawanan hari ini. Ya. Yeah. Satu aksi yang saya boleh katakan melepasi bukan saja KPI tetapi memberikan impak yang agak kuat kepada pemain pasukan Kelantan United. Sekali lagi Rozaimi, pemain yang mencuri tumpuan juga saya rasa, Denny. Yeah. Pemain ini sudah beberapa kali beliau melakukan hantaran-hantaran terupas yang cukup baik, agak lincah. Bagaimana cuba dia jatuhkan di situ oleh Muhammad Amiruddin. Pengadil iaitu Ahmad Zuhaidi Zulkifli memberikan sepakan percuma kepada penyelam FC. Dan sepakan penalti itu juga tadi berpunca daripada beliau. Satu hantaran lolos yang cukup baik buat Syahrul Hakim sebelum beliau dikasari untuk sepakan penalti. Ini peluang kepada pasukan penyelam FC. Pak Amiruddin, yeah. Zainal bagi mendapatkan jurang, bagi memastikan nyawa pemain pasukan penyelam FC masih ada dalam peluang ini. Adakah memenuhi sasaran? Ah, terlepas. Syarizan di situ lebih pantas membaca. Jika gol pengalaman ini yang berusia 38 tahun, masih cergas, masih mampu untuk memberikan sumbangan buat pasukan Kelantan United. Ya, Amiruddin itu gagal melepasi Fakrul. Razama 1-2. Tarang-tarang pendek. Ya. Yeah. Baik. Cantik Razami. Oh. Terus saja pengadil memberikan mengesan kekasaran telah lakukan terhadap Fakhrul Zaman. Jadi bola memihak kepada pasukan Kelantan United untuk melakukan situasi set piece, situasi bola mati. Nampak yang wijaya keras nampaknya Ki Suho. Debut yang agak mengecewakan. Kita lihat pada bajunya pun kita tahu antara pemain yang bertukar lumus pada petang ini. Fakhrul mengenai Amiruddin. Satu sepakan terus yang cuba dilakukan oleh beliau. Syarul melihat apakah option. Oh, jaya memberdayakan seorang pemain. Oh, tetapi gagal pula melepasi kawalan pemain penyerang FC di situ, iaitu Amir Asya Amsyah. So dia semakin gamat, semakin gamat situasi di sini. Penonton di rumah sudah pasti mengapa apa yang disorakkan oleh penyokong-penyokong di stadium ini. Kita dapat merasakan seolah-olah berada di Kota Baru sekarang. Betul. Dan kita fokus terlebih dahulu sepakan penjuru ini. Satu teknik yang baik. Pas tumbukan yang cuba dilakukan oleh Kim Sung Ho. Cantik tadi hantaran diberikan tadi. Bagi saya, kualiti bola yang diberikan cuma gagal menembus sasaran. Saran ke dalam buat pasukan Kelantan United. Nizat, masih lagi Nizat. Lepas masih lagi buat sama. Oh, tidak, kita mengadil. Terlalu mudah. Tidak. Dia merubahkan dirinya. Pantas. Tetapi sudah bersedia. Clearance yang tidak terlalu kuat. Kembali dalam kawalan pemain penjara. So dia, ini dia pemain yang dinanti-nantikan. Ya, penampilan sulung bersama Kelantan United. Padri Razi. Pemain dengan nama pemain C9 Muhammad Nizat bin Ayu. Dan musuhkan pemain C16 Muhammad Badri bin Muhammad Razi. Ya, Badri Razi atau lebih sinonim kita panggilnya Pia, membuat penampilan pertama menggantikan Nizat Ayub. Jadi kita sama-sama nantikan adakah Pia mampu memberikan satu aksi yang
pasti menjadi impian mana penyokong Kelantan United yang mau melihat aksi pada petang ini. Dia sentuhan pertama Pria. Yeah. Sekali lagi Pria. Yeah, Pria. Tenang je di situ. Tidak tergesa-gesa. Antara ke belakang kepada pemain pertahanan iaitu Sakusido. Pengalaman yang ditagih oleh pasukan Kelantan United. Sudah pasti kadira yang bagian tengah menjadi general. Hai gerakan ini. Ya. Yeah. Fakhrul Zaman. Pada Azrin Asamar itu satu pekil yang hampir saja sampai ke kaki Fakhrul, tapi gerakan yang baik sekali. Ada kelibat pemain pertahanan penjara di situ. Terus saja hantaran ke depan sekali lagi mencari Epi Nizam, tetapi perancangan mereka sudah dapat dihidu di situ oleh pemain pertahanan pasukan Kelantan United. Masih mencari rentak nampaknya Pia. Syahrul. Syahrul Hakim. Syahrul lambat. Itu dia kapten pasukan penjara. Pemain pertahanan yang bergerak ke atas untuk membantu rangkaian serangan. Perlu melakukan sesuatu pasukan penjara. Tidak ada skor-skor yang tersebut dalam target. Maknanya hantaran gagal dikesan oleh rakan pasukan. Terus saja ke kaki Syarizan Ismail. Gol keempat pasukan Kelantan itu tadi sedikit sebanyak saya rasa mematikan semangat pasukan penjara AFC. Betul. Ketika babak kedua baru saja bermula. Dan Kasama terus buat Fakhrul Zaman. Ya, yeah. Fakhrul. Cantik Fakhrul. Lepas. Dua pemain beri tekanan kepada dia. Akhirnya bola. Adakah sepakan percuma? Saya rasa sepakan percuma. Ya, yeah, ini yang mahu disaksikan oleh peminat-peminat Kelantan United. Kerana kita tahu kualiti yang ada pada Pia ketika mengambil sepakan-sepakan sebegini. Pada diri Razi yang sepatutnya bermain untuk pasukan Perlis pada musim ini yang ada ni sebelum berita yang menyedihkan. Betul. Dengan nampaknya jodohnya dengan bumi Kelantan cukup kuat, masih kuat. Kini kembali bersama pasukan Kelari Kelantan. Kerana menarik tapi cukup baik, cukup baik. Namun kembali dalam kawalan Kelantan United. Dapat Fakhrul. Fakhrul. Adakah beri kepada Pia? Pia. Sekali antara 1-2 bersama Fakhrul Zaman dan kekasaran yang cair kesan oleh pengadil perlawanan. Lambat eh. Ahmad Zuhaidi Zulkifli. Sedikit lambat challenge diberikan oleh Fakhrul. Jadi sudah tentu peminat-peminat yang hadir pada petang ini mengharapkan jangkaan yang cukup tinggi untuk melihat aksi-aksi yang dipamerkan oleh Badi Razi ataupun Pia. Mudah saja dinafikan di situ oleh Faizul Nazlin. Syahrul Hakim. Fazilah. Selagi dalam kawalan Wah Dausu. Saya rasakan Azwah untuk babak kedua ini boleh tekan penguasaan bola dalam 70-80% milik Kelantan United. Walaupun kita dapat lihat urgensi yang ada pada pasukan penjara pada awal-awal peluang paruh masa kedua tadi Denny. Tapi sekarang ini sepertinya sudah lenyap ekoran gol keempat daripada Kelantan United itu. Bunuh semangat pemain penjara FC. Izinkan saya sikit bercakap dalam English eh. Kalau orang kata one man show dah. Betul game ni. One way traffic pada game petang ini. Mungkin dalam media pemain penjara FC pun sudah dia berharap cari bagaimana Pia. Sentuhan yang dua pemain tapi bola sudah keluar. Sentuhan pertama yang cukup menarik dari pemain ini. Mungkin dengan baki 20 minit ini media pemain penjara FC juga sudah mungkin mengharapkan whistle lebih awal, tapi kita harap mereka terus berjuang. Saya sudah panggil.
sekali lagi hantaran terus mencari pemain Chelsea nombor 14 ini. Itu Epinizam agak licah juga pemain ini. Cantik tetapi tidak sampai berada masukan yang menunggu di far post. Mudah dikeluarkan oleh Muhammad Faizul Nazlin. Antara lintangnya terlalu ke tengah. Masih ada lagi semangat juang pemain penyara FC. Ya, Amiruddin di situ kepada 21 iaitu Amir Amsyar. Bekerja keras di situ tetapi Dausu lebih terdahulu mendapatkan bola tersebut. Jadi hantaran ke dalam kepada penyara FC. Siapa dicari oleh Razi? Razi 1-2 kepada Hafiz Hamidi. Sekali lagi hantaran ke dalam kepada penyara FC. Kesilapan di situ. Satu salah faham. Jadi rampas oleh Rozaimi. Kepada Gassama. Tarian sambil berhadapan menanti, dari Syarul Hakim. Sambil menanti rakan-rakan naik mencari ke atas. Fakrul menanduk di situ. Adakah lepas? Terus saja mendapat kecederaan. Sebaik challenge diberikan kepada Fakrul. Pemain jersey nombor 7 Al-Hafiz Alwi. Dan pertukaran pemain kedua untuk pasukan Kelantan United. Pemain nombor 19 Muhammad Azrin Shariful Bahri kemungkinan akan dikeluarkan untuk digantikan pemain pertahanan jersey 25 Muhammad Zafran Akramin. Sama-sama kita tunggu pengesahan daripada pegawai. Muhammad Azrin Shariful Bahri dan mengusahakan pemain jersey 25 Muhammad Zafran Akramin Abdul Razak. Jadi Azrin dikeluarkan, seorang pemain yang boleh saya katakan menjadi penggerak utama di bahagian sayap kanan untuk pusat Kelantan United pada petang ini. Sudah diusung keluar, kemungkinan tidak dapat meneruskan permainan Al-Hafiz Alwi. Dan terus Zafran membuat lontaran ke dalam untuk pasukan Kelantan. Ya, Badri situ Pia. Sekali lagi hantaran terus ke hadapan yang tidak menemui sesiapa. Mudah saja dibaca oleh pertahanan pasukan Kelantan. Ya, itu dia. Sebaliknya yang mencari Syarul Hakim tadi. Tapi lebih pantas dikesan oleh pertahanan pemain penyara FC. Terlepas pula Sako. Terlalu bersahaja di situ nampaknya. Sako Sedo. Badri Razi akan lewat. Cantik terus. Lepas. Tapi penjaga gol berada di posisi yang betul dengan tidak sama seperti teragak-agak. Tidak lebih awal. Kita nampak tiap kali Pia mendapat bola seperti ada pemain ke-12 yang memberikan sorakan semangat kepada Pia. Mereka begitu merindukan nasi. Jadi pemain nombor 7 yang diusung keluar tadi nampak dia dapat meneruskan mainan, iaitu Al-Hafiz Alwi untuk dimasukkan main nombor 4. Ketika saya membacakan satu situasi yang hampir saja memberikan kita ulang tayang. Cantik antara Pia. Percaya kali ini Kim Suho ditepis oleh Kim Suho. Tidak, tidak pasti menemui kepala Gassama untuk gol ke-4 beliau. Situasi hampir sama tadi dengan gol ketiga saya. Sekali lagi Pia. Oh,
lepas pula Gassama. Dan penjara sekarang ini seperti hilang arah untuk mengeluarkan bola. Kita dapat lihat bagaimana boleh katakan perbezaan jurang kualiti antara kedua pasukan. Tapi ini sebenarnya memang sudah dijangka kerana pengalaman yang dimiliki ramai pemain Kelantan United, gabungan pemain-pemain senior dan juga muda. Kalau kita lihat dalam pasukan simpanan Kelantan United pun, mereka punya pemain lain yang saya gambarkan antara pemain yang ada nama dalam Liga Malaysia, itu Famirul Asraf Sayuti yang pernah berhasil bersama pasukan Pahang, Muhammad Khairul Ramadan, Muhammad Zawawi, pemain yang pernah berhasil dengan pasukan Terengganu dan juga PKNS. Tidak kata mengadil, terus Gassama agak sukar nampaknya mengekang kepada Badri Razif situ. Antaran mencari pemain jersey nombor 25 yang baru masuk, Muhammad Zafran. Okay, sudah lama tidak merasai aksi kompetitif. Jadi kami masuk kena adakah tidak tamak sebaliknya. Baik titik kepada Syahrul Hakim. Buat Rozaimi agak lemah daripada Rozaimi. Tidak tamak nampaknya Piah. Sebaliknya membuka ruang kepada rakan pasukan. Tapi gagal digunakan sepenuhnya oleh Rozaimi. Dausu cantik boleh Syarul. Ya, sebagai penjuru sekali lagi dikeluarkan oleh pertahanan, iaitu Muhammad Akmal Chi. Serangan. Ya, pertukaran ketiga nampaknya. Nampaknya Kim Muhammad Syarul Hakim terhenti di minit 75. Untuk digantikan pemain nombor jersey 17, iaitu Muhammad Fikram Muhammad. Dengan keadaan yang sudah agak selesa, Zahar Asmi Ismail setakat ini sudah melakukan 3 pertukaran. Ya, merehatkan beberapa pemain utamanya dan memberi peluang buat pemain simpanan untuk menunjukkan kemampuan yang ada. Betul. Pasukan Kelantan United FC membawa gantian pemain dengan keluarkan pemain Jisru. Terima beliau. Pemain Jisru 17, Muhammad Fikram Muhammad. Kerana beliau pernah menjadikan gol tersebut, gol dari saja arah sepakan penjuru. Terus saja tepat, hampir memerangkap Kim Sung Ho. Sudah banyak cubaan daripada Kelantan United dapat diselamatkan oleh Kim Sung Ho. Sekali lagi sepakan penjuru, kali ini lebih bersedia Kim Sung Ho. Empat dalam tangkapannya. Dilihat Denny seperti kurang komunikasi di antara Kim Sung Ho dengan barisan pertahanan. Yang betul, kita boleh dapat lihat dalam bila pasukan Kelantan United dapat dalam situasi sepakan percuma ataupun penjuru, seperti tiada komunikasi. Mungkin adakah faktor bahasa ataupun masih belum lagi memahami corak pemain-pemain penjara FC. Saimi untuk Dausu kepada Fadilah. Fadilah situ terus lebar ke bahagian kanan. Terlalu kuat pula. Terlalu kuat, ya. Niatnya mencari pada Muhammad Zafran yang baru saja dimasukkan sementara tadi. Yang menyaksikan perlawanan baru kali ini berjumlah 1,050 orang penonton. Saya rasa rekod. Satu kehadiran yang cukup membanggakan. Kita fokus pada percubaan Pia dulu. Bagaimana? Baik, antara sedikit timing yang tidak tepat oleh Fakhrul Zaman. Sudah baik antara diberikan oleh Pia di situ. Terus senyum saja Fakhrul. Antara yang cukup mahal saya rasa. Tapi kali ini Fakhrul Zaman, sentuhan pertama beliau agak kurang baik. Timing kurang tepat. Sekali lagi kita lihat. Macam sedikit lambat beliau, dia menggerakkan kakinya untuk menampang bola tersebut.
Balik pada rekod kehadiran penonton sebab tadi 1050. Satu kehadiran yang boleh katakan agak memeranjatkan juga. Rekod dengan kapasiti stadium sini yang agak kecil. Jika anda dapat lihat secara langsung sekarang, penonton-penonton juga turut membanjiri di tepi-tepi padang. Di sebelah sana juga dipenuhi oleh para penyokong. Walaupun ruang parkir yang agak terhad di sini, tapi tidak menghalang mereka untuk datang memberikan sokongan kepada Kelantan United dan juga Fatopia. Itu dia pengesahan daripada pegawai pertandingan. Pertukaran ketiga dengan Epin Nizam Effendi dia keluar dan dimasukkan pemain nombor 15 iaitu Akmal Aizal Azmi. Dengan berbaki 12 minit lagi masa sebenar, nampaknya tidak banyak mampu dilakukan oleh pemain Penjaraya FC. Okay, mereka sekiranya dapat bertahan dalam situasi sebegini sudah baik, tidak tewas walaupun 1-4 angka jangan yang agak besar. Itu dia. Seorangan di situ. Sayang sekali peluang yang disia-siakan oleh pemain jersey nombor 17 ini. Tidak ada sebarang tekanan, keseorangan di situ Muhammad Fikram, tetapi tiada ketenangan. Sayang sekali. Jadi, adakah mereka gugup menerima hantaran daripada Fadli Razi? Ya, saya lihat itulah saya katakan tadi. Tiada dua ketenangan kali, ya? Betul. Betul-betul penyerahan Kelantan United gagal untuk menterjemahkan. Sekiranya Fakhrul Zaman berada di situasi sebegitu, saya yakin mungkin berbeza. Sekali lagi, adakah ini peluang? Sekali lagi. Kali ini cabaran diberikan, sekurang-kurangnya diberikan kepada Fikram, di mana Kisuho terlebih dahulu keluar. Tapi apa yang kita mahu yang cukup menarik adalah hantaran daripada Badir Razi. Betul. Sudah pasti kehadiran pihak ataupun Badir Razi akan digeruni oleh pasukan lawan yang akan bertemu dengan pasukan Kelantan United selepas ini. Tiga kali berturut-turut dia ni. Yeah. Hantaran sebegitu memerangkap pertahanan pasukan Penjara. Seorang pemain tengah yang cukup prolific. Seperti yang kita cakap pada separuh masa pertama, Denny, dalam ketenangan ketika berada di situasi satu lawan satu. Adakah mereka mampu menjelmakan satu gerakan untuk mengancam gawang Kelantan United? Jauh di situ, sebelum Dausu membiarkan sahaja bola keluar untuk sepakan gol Kelantan United. Ini dia Khairul Ramadan. Khairul Ramadan, seorang nama yang tidak asing juga. Bakal masuk menggantikan siapa akan dibuat keluar. Saya lihat di situ Rozaimi Azwar. Rozaimi, pemain yang banyak juga. Ada pemain sentuhan pertama Khairul Ramadan. Fikram sudah menanti dalam kotak penalti. Adakah sekali lagi? Ayo Fikram. Fikram Muhammad, tiga kali berturut-turut. Satu lagi kesempatan yang disia-siakan. Tapi saya rasa kali ini beliau agak terlambat untuk melakukan sentuhan. Betul. Tapi apa yang saya ingin cakapkan ini tentang antara daripada Khairul Ramadan. Sentuhan pertama beliau terus cetus peluang buat Kelantan United. Sekali lagi buka belah kanan. Ada sedikit reaksi yang agak keterlaluan. Kita harap Fakhrul Zaman dapat mengawal emosinya.
Tidak perlu, saya rasa yeah, daripada dengan kedudukan sekarang mereka perlu lebih tenang. Oh, challenge di situ mungkin menyebabkan Fakrul agak sedikit meradang. Leg challenge. Pihak situ dapat dipintas oleh pemain penjara FC. Fakrul Zaman sekali lagi perlu mengawal emosi beliau. Mungkin pemain senior seperti Pia juga boleh menasihatkan pada Fakrul. Pemain muda, penyerang muda yang cukup boleh saya katakan boleh menyinar satu hari nanti. Potensi untuk lebih. Di mana kali ini Pia? Apakah optionnya? Wah, lintang ke belah kiri. Tapi kali ini sudah bersedia Mama Amiruddin. Antara mengelirukan dari Badri Razi. Kita dapat lihat ada banyak gerakan-gerakan penjara FC mati setakat di bahagian tengah. Ataupun sekiranya mereka melakukan hantaran tinggi, mudah sahaja dipatahkan oleh pemain Kelantan United. Aero Ramadan mencari Fikram. Tapi sudah dibaca oleh Kim Sungho untuk memastikan sekurang-kurangnya tidak lagi bolos. Cuba berikan tekanan di situ oleh Azrul Izwan. Tapi sudah sedikit lewat untuk antara ke dalam pada pasukan Kelantan United. Sama pada Dausu melebarkan ke sebelah kiri buat Khairul Ramadan. Gandingan tiga pemain pengalaman. Sementara itu izinkan saya memberi sedikit update dari Bandar Sepak GLFA di mana pasukan Kuching FA dapat menyemakan kedudukan melalui pemain pengalaman itu Joseph Kalangti. Jadi sekarang kedudukan di sana DDM 1 Kuching FA 1. Kurang-kurangnya memastikan mereka rekod tidak rekod tanpa tewas mereka kekal bersih. Keputusan yang juga dinanti-nantikan dari kem pasukan Kelantan United. Dengan baki 5 minit ini, saya lihat Kelantan United masih belum lagi berpuas hati. Terlepas pula Badri Razi untuk memburu jaringan. Kali ini gerakan dari sebelah kiri Dausu kepada Khairul Ramadan di situ. Masih lagi dalam kawalan pasukan penjara. Amir kepada kapten iaitu Akmal Chin. Akmal Chin dan diberi tekanan oleh Fakhrul Zaman. Gerakan harapan terus saja hantaran ke atas dalam hasrat mencari Akmal Aizat. Lemah pula hantaran pada Gassama. Tapi berjaya dipintas baik. Terus saja Saku Saido memberi hantaran ke belakang kepada Syarizan. Untuk Syarizan melakukan serangan jauh. Ya, nampaknya kedua pasukan sudah mempelangkan rentak dalam menuju 3 minit ini. Namun Kelantan United, saya pasti mereka masih belum puas hati ya, yeah, jaringan 4 gol ini. Kerana jaringan ini juga penting ya, bagi mana tahu nanti mereka bakal terikat mati dengan Kuching FA. Jadi kelebihan jaringan sudah penting, cukup penting. Oh, agak sedikit keras.
challenge yang diberikan oleh Muhammad Fitri Zaidi ke atas Sako Sedo. Berbeza dengan Liga Profesional seperti Liga Super dan juga Liga Premier, mungkin tiga saja tu pertukaran, tetapi itu Liga Amatur hanya tiga, dibenarkan lima pertukaran. Jadi, sekali lagi di halaman tayang, di mana Fikram hari ini melepaskan boleh katakan satu perlawanan yang sudah pasti mahu dilupakan oleh beliau sendiri. Server tidak kena ya buat Fikram. Dan kesahan pertukaran pemain mana Sako Saido dibawa keluar setelah mengalami sedikit kecederaan tadi, dan dibawa masuk Puan Muhammad Ridwan Muhammad Wan Draman melakukan masuk. Jadi satu pertukaran yang mahu mengurangkan risiko dan kedudukan sekarang tidak perlu. Dan kali ini bawa cara solo di situ. Tak sama. Oh. Jauh meliar. Mereka sebagai penyuruh. Sepakan penjuru yang bakal diambil oleh Badri Razim mengenai membias tadi ya. Sepakan mengenai pemain penjara. Sepakan Kasama. Cantik. Ya. Sekali saya lagi cukup suka melihat kualiti sebagai penyeru oleh Pia. Tidak pernah ada cacat celanya. Betul. Training yang cukup baik yang ada pada pemain berpengalaman ini. Bukan mudah ada pada pemain mempunyai konsistensi sepakan sebegitu. Mungkin dari segi fitness level sudah berkurangan dengan semakin meningkat usia seseorang pemain itu. Betul. Tapi teknik yang ada pada pemain ini cukup mahal. Sekali lagi. Bagaimana kena ni? Bujur di situ. Ada seorang pemain bertahan penjara di situ untuk mengeluarkan bola sebelum bola masuk ke dalam gol. Cantik pihak. Kali ini antara yang terlalu ke dalam sudah bersedia Kim Soo Ho. Sudah dua kali dia beliau mencuba melalui sepakan penjuru. Fikram. Lepas. Dan memberikan sepakan percuma dari sebelah kanan. Adakah ini masa untuk Pia? Ataupun Fakrul? Akan mengambil sepakan ini. Seperti Fakhrul Zaman akan mengambil sepakan percuma ini. Ya, Fakhrul Zaman. Jadi sudah pasti mau mencari mana-mana rakan pasukan yang kotak penalti. Tambah masa kecederaan 3 minit. Baru yang diberikan adalah 3 minit. Jadi sama-sama kita tumpukan sepakan yang akan dibuat oleh Fakhrul Zaman. Kali ini Pia kemas tanggapan Kim Soo Ho. Tarang lambung yang dapat tekak kemas. Kekurangan kreativiti penjara FC dengan barisan tengah. Kelantan United berjaya menampan dominasi bahagian tengah. Dapat saja memberikan tekanan serta menutup ruang. Baik antara ini. Terus pada Khairul Ramadan. Khairul ada kali dapat mencari. Ditumbuk di situ oleh Kim Soo Ho. Sekali lagi penjara Fitri Zaidi begitu cepat hilang penguasaan bola.
memberikan terus kepada Fitri tetapi dia tidak ada bantuan. Nausu pada Badri Razi buat Khairul Ramadan. Lari pantai sebelah kiri. Cuma melihat Fikram di situ. Terlepas pula. Ucur, tiada mana-mana pemain Kelantan United di depannya. Kasama jelaskan. Lebih membantu bagian pertahanan pula. Akrol Pia. Pia cantik gunakan. Adakah ini peluang untuk Fikram? Azwan nampaknya aksi berdepan ini pasti mahu dilupakan segera oleh Fikram. Aksi yang sudah pasti saya rasa menjadi gawat buat pemain ini. Hari yang serba tidak menjadi. Mereka bernasib baik kerana sudah mendahului dengan jaringan empat jaringan. Nampak perancangan Piaz itu untuk memberikan kepada Zafran. Satu lagi kekesaran dia buat oleh pasukan pemain penjara. Adakah ini cubaan terakhir untuk pasukan Kelantan United? Tidak. Segera dinafikan oleh pemain Kelantan penjara. Dan itu dia tamat perlawanan. Tamat perlawanan pada petang ini. Tiga mata penuh menjadi milik Kelantan United FC yang berjaya menewaskan penjara 4-1. Jadi boleh Azwar bacakan siapakah penjadi gol kita pada petang ini? Penjara FC melakukan jaringan menerusi Muhammad Hafiz Hamidi sebelum Gassama Al-Fusaini penjaring hat-trick untuk pasukan Kelantan United dan diikuti Fakhrul Zaman. Mereka akan satu jaringan untuk kemenangan mutlak. Tiga mata penuh buat pasukan Kelantan United FC bawa pulang ke Kota Baru. Jadi kemenangan ini sudah pasti satu kenangan manis buat pemain baru Kelantan United itu, Gassama Al-Fusaini. Debut pertama, hat-trick pertama. Dan sebelum itu kita izinkan saya membaca keputusan di venue lain. Di DMFC dan juga Kuching FA, terikat satu sama. Dan ini merupakan satu berita baik kepada Kelantan United kerana berjaya mendapatkan jurang dua mata untuk terus memberikan saingan di Persada Liga M3. Satu lagi venue di AMU saya berjaya, Puchong Fuluza FC mengatasi Ultimate FC 2-0. Jadi sebelum kita berpisah, Azwar, adakah ini merupakan satu signal pasukan Kelantan United selain kehadiran pemain baru Gassama Al-Fusaini, kehadiran Piah juga pasti memberikan tonik berbeza pada pasukan Kelantan United? Ya, pengendali pasukan Kelantan United FC Zahasmi Ismail menggunakan sebaik-baiknya pintu perpindahan pemain dengan new signing yang cukup-cukup berkualiti untuk membantu pasukan Kelantan United mengejar kedudukan pasukan Kuching FA yang kini berada di tempat pertama Liga M3 2019. Dan kalau itu pasukan penjara FC, kehadiran pemain import baru mereka di posisi penjaga gol bagi saya tidak memberi sedikit impak yang cukup ketara pada petang ini. Mungkin mereka akan cuba melakukan satu lagi penambahan import kerana kita dapat lihat tidak banyak impak yang begitu kuat terutama di barisan serangan dengan pasti pengalaman jelas menjadi minat pemisah antara kedua pasukan. Jadi sebelum kita berpisah, apa jangkaan anda selepas ini? Adakah Kelantan United akan terus berkata hebat kepada Kuching FA? Sudah pasti Kelantan United menjadi pasukan tumpuan untuk menjadi pencabar Liga M3 2019 ini. Jadi majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, saya Denny Azmin. Saya Wan Khairil Azwar. Menjumpa lagi kita pada masa akan datang.